Desinta, komunitas Cadaka Minti Kanganjur. Oke, Reva Salwa Desinta. Nah, Ustazah Fatih sama Ustazah Imro Atin. Malam hari ini sungguh luar biasa. Luar biasanya kenapa, selain anak-anak tampil dengan sangat semangat yang membara, juga ternyata malam hari ini dihadiri oleh penasehat dari Sanggar Rumah Ulala, Bapak Aibtu Maki Wengianto. Kebetulan polisi. Nah, beliaunya ada di kegelapan ini lah itu. Kaosnya RI juga. Nah, saya buka sekarang rahasianya. Mobil putih RI itu milik beliau. Sangat mobil RI yang biasa saya bawa kemana-mana, ngantar anak-anak keluar kota ke Malang, Bojonegoro, Rembang, bahkan ke Blora, bahkan ke Solo, ke Pekalongan, mobilnya beliau. Luar biasa. Terima kasih untuk pemilik Omah Tanjung RI 7, jadi Rumah Lalang 7 di Desa Tanjung Kalang. Oke, siap? Siap. Pak Maggie, kacangnya disekecah nih, kopi ini juga sudah siap. Oke, mari kita sambut Reva Salwa Desinta. Kami ingin merdeka, karya sosialan mulia. Kami ingin merdeka, bebas dari penjajahan sesiapa, lepas dari kebodohan yang membelenggu, bersama bangku, buku, tas, dan sepatu. Tapi kampus dan sekolahan malah dilangkit aduan kelicikan, lembar-lembar anggaran. Kami ingin merdeka, bebas dari penjajahan sesiapa, bersama tumbuhan, batuan, dan para hewan. Tapi samudra serta kali malah dicuing-cuing biokrasi, bahan tambang jatah tanpa istirahat, udara berkotor kimia, air berlimpah, koa dan gunung pasrah bicara. Kami ingin merdeka, tapi sinar mentari kian tak leluasa menjumpa kekasihnya. Perdu, pelukar dan bunga, keluh hewan juga kesah manusia. Hujan mencari jawa tanah, turun sangar-sangar, dibui suaranya, dibui gemaknya. Bersama Garuda yang bicara ekor, sayap, dada, hingga lehernya. Kami ingin merdeka, tapi Tuhan malah dipenjara di rumah agama. Dikap para juga dalam tiap khotbah, doa, dan ibadah. Menjelma jimat anarki, bagi hati batu para nabi palsu. Oh.